Aloha sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Lagi-lagi Korea sedang memulai atau sedang mulai merancang varian lanjutan dari KF-21. Namun versi kali ini adalah versi untuk kapal induk. Dilansir dari laman berita militer airspacereview.com dan navalnews.com bahwasanya Korea Selatan memiliki ambisi untuk memiliki kapal induk buatan dalam negerinya sendiri dengan program yang bernama CVX pada tahun 2033. Seiring dengan itu, pabrikan pesawat Korea Aerospace Industry atau KAI juga mulai merancang jet tempur KF-21 versi Angkatan Laut atau KF-21N. N berarti adalah naval. Ini adalah penampakan model KF-21N yang diperlihatkan kepada publik untuk pertama kalinya. Diperlihatkannya model KF-21N menyiratkan bahwa rancangannya sebagian besar telah maju dan terbukti keseriusan KAI untuk mengembangkan jet tempur berbasis di kapal induk. KAI, rancangan ini untuk Angkatan Laut Korea atau ROKN agar dapat menggunakan jet tempur buatan 4,5 buatan domestik daripada pesawat F-35B yang mahal dalam biaya perawatannya, tulis Defense Times Korea. Di sisi lain, Seoul juga lebih memilih F-35A daripada F-35B, sehingga dengan begitu peluang KF-21N untuk ROKN menjadi lebih terbuka. Dibandingkan dengan KF-21 versi standar, KF-21N memiliki sayap yang lebih besar, seperti halnya FA-18IF Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika. KF-21N juga memiliki sayap yang dapat dilipat. Bagi Korea, mungkin tidak akan mudah mengembangkan kapal induk sendiri. Korea harus menemukan mitra untuk berinvestasi di lini produksi cukup cadang. Amerika dan Eropa disebut bakal menjadi mitra Seoul dalam hal ini. Sementara untuk KF-21N, KAI sudah punya pengalaman modal dalam membuat prototipe KF-21 Boramae. Selanjutnya, pihak pabrikan tinggal menyesuaikan spesifikasi yang dibutuhkan bagi KF-21N agar dapat dioperasikan dari kapal induk. Untuk model pesawat tersebut dipajang di pameran industri pertahanan Korea DX Korea 2022 yang dibuka di Kintex Ilsan Goyangsi Gyeonggi-do pada 21 September bulan kemarin. Cukup sekian yang dapat admin sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila kalian suka video ini, silahkan kalian tekan tombol like, comment, share, and subscribe AF channelnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.